Tak dinafikan, kaum lelaki sangatlah sinonim dengan permainan online, mobile gaming dan sebagainya. PUBG Mobile Legends tu dah biasa sangat dah. Tak pun ada juga yang masih main FIFA online di rumah. Seperti perkongsian di Twitter yang tular baru-baru ini selepas lelaki ini kalah FIFA dan terjadi satu insiden yang mengejutkan dek kerana tindakannya yang agak beremosi. Difahamkan lelaki ini geram dan gagal untuk mengawal perasaan kecewa akibat kalah FIFA. Dia telah mencampak controller miliknya namun tanpa disangka ianya terpelanting dan terkena skrin TV. Sebabkan itu, skrin telah sepenuhnya bertukar kepada warna biru dan reaksi lelaki ini selepas TV itu rosak mencuit hati warganet yang lain kerana dilihatkan dia terdiam serta segera terbaring.